Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berikan tutorial desain cover yasin. Oke teman-teman, sebelum mulai desain kalian harus menyiapkan beberapa hal. Kalau kalian mendesain di PC atau komputer, kalian harus memperhatikan supaya saat pengerjaan kalian jangan sampai ada gangguan. Kalau kalian mengerjakan di laptop, kalian harus memperhatikan casan baterai laptop apabila pengerjaan kalian tidak terganggu. Yang jelas teman-teman, kalian menggunakan aplikasi Corel Draw. Oke teman-teman, langsung masuk ke pengerjaan. Pertama, desain cover yasin. Kalian buka aplikasi Corel Draw, dan di sini aku sudah bikin cover mukanya dengan bentuk landscape. Dan kalian kalau sudah punya template bisa ditempel seperti di video sebelumnya teman-teman. Keyboard saya berhubung ada masalah, jadi penglihatan dalam video kurang bagus karena keyboardnya ada di depan layar. Oke teman-teman, selanjutnya kita ketik teks surah yasin dan tahlil. Oke teman-teman, karena dalam pengetikan lubang keyboard saya rusak dan pengetikan teks agak terhambat dan lambat, cukup memakan durasi kita dalam video. Di sini kalian sesuaikan ukuran teks surah yasin, lalu kalian tempelkan ke cover muka atau halaman muka. Kalian sesuaikan jarak teksnya sesuai kekreatifan kalian. Teksnya saya desain di sini agak di bawah teks surah yasin dan tahlilnya di cover muka. Sesuaikan ukurannya, lalu kalian drag dari file itu template yasin. Kalian bisa lihat di video. Lalu di sini aku bikin desain template yasinnya ke sebelah kiri. Kalian bisa lihat di video. Kalian bisa menyesuaikan desainnya. Lalu teks surah yasin dan tahlilnya bisa ditempelkan ke desainnya. Kalian bisa lihat video. Lalu kalian bikin lagi sesuai kekreatifan kalian. Di sini aku bikin seperti bentuk yang kalian ada di video. Lalu kalian bikin teks atau bacaan pesan-pesan dari keluarga. Dan desain cover yasin pun selesai. Tinggal kalian save as. Sampai di sini tutorialnya, semoga bermanfaat buat kalian.